Halo Sobat Mosho TV. Selama ini banyak orang yang hanya mengenal daun binahong dengan manfaat herbalnya. Namun ternyata bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan kesehatan. Simak berikut ini ulasan tentang beberapa kegunaan biji binahong untuk kesehatan Sobat Mosho TV. 1. Menyehatkan jantung. Kandungan alami dalam biji binahong akan membuat jantung Anda lebih sehat. Biji ini dapat menjadi nutrisi yang baik untuk melindungi jantung Anda dari penyakit yang berbahaya bagi kesehatan organ jantung. Mulailah untuk mengkonsumsinya dari sekarang dan jangan menunggu sampai Anda terjangkit penyakit jantung. 2. Menyembuhkan peradangan mata. Mata merupakan organ tubuh yang punya bagian dengan potensi radang yang besar, yaitu selaput mata. Jika Anda mengalami penyakit ini, gunakanlah biji sehat ini untuk mengatasinya. 3. Obat diare. Biji ini dapat menetralkan gejala diare dengan mengatasi bakteri yang menempel di pencernaan dan menyebabkan diare. Penyakit diare Sobat Mosho TV akan sembuh dengan perlahan dengan mengonsumsi biji ini dengan rutin. 4. Mencegah penyakit diabetes. Kandungan biji ini akan menjaga kadar gula dalam darah Anda dan membuat tetap stabil. Perlu diingat bahwa selain mengonsumsi biji ini, Anda juga perlu mengurangi konsumsi gula setiap harinya. 5. Anti kanker alami. Biji menyehatkan yang satu ini punya sifat anti kanker yang bisa mendeteksi gejala kanker di tubuh Anda, terutama pada sel tubuh tempat asal tumbuhnya sel kanker. 6. Mencegah penyakit malaria. Penyakit akibat gigitan nyamuk yang satu ini dapat membuat penderitanya mengalami kematian. Jika Anda atau keluarga Anda terjangkit penyakit ini, tak ada salahnya untuk menggunakan manfaat biji yang sehat selain obat-obat kimia. 7. Obat radang usus. Organ usus merupakan bagian pencernaan yang punya potensi besar dalam terjangkit radang karena kerja usus sebagai penghancur makanan. Biji ini juga dapat menjadikan usus Sobat Mosho TV lebih sehat. 8. Menurunkan kolesterol tinggi. Jika Anda mempunyai kolesterol yang tinggi, Anda bisa mengatasinya dengan menggunakan biji binahong. Biji ini mempunyai manfaat untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi akan memberikan banyak efek negatif pada tubuh, mulai dari komplikasi penyakit sampai dengan organ tubuh yang tidak sehat. 9. Meredakan nyeri. Rasa sakit dan juga nyeri yang sering menyerang tubuh Anda akan dengan alami diatasi dengan menggunakan biji sehat ini. Mosho TV disarankan untuk mengonsumsinya sampai tuntas, sampai rasa nyeri dan sakit di tubuh sembuh. 10. Mengatasi luka di kulit. Selain sebagai obat dalam, biji binahong juga berkhasiat untuk mengatasi gangguan kesehatan pada kulit atau dijadikan obat luar. Anda dapat menggunakan biji ini beserta dengan daunnya, kemudian dihaluskan dan ditempelkan atau dioleskan pada bagian kulit yang terluka seperti gejala borok. Selain 10 manfaat dan khasiat biji binahong untuk kesehatan, ada lagi 5 manfaat lainnya dari biji ini yang perlu Sobat Mosho TV ketahui. Berikut ini manfaat lainnya. 11. Obat pusing. 12. Mengatasi sakit kepala.
13. Menyembuhkan migrain. 14. Mencegah efek radikal bebas. 15. Baik untuk kesehatan usus. Itulah 15 manfaat dan khasiat biji pinahong untuk kesehatan yang perlu Sobat Moso TV ketahui. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda dalam menjaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.